4 keutamaan puasa Ramadan bagi umat Islam. 1. Doanya mustajab. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan, mengingat waktu paling mustajab untuk berdoa dalam agama Islam adalah ketika seseorang sedang menjalankan ibadah puasa. 2. Melindungi diri dari setan. Setan akan selalu berusaha untuk menggoda manusia agar mereka melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Namun, ketika bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga akan dibuka secara lebar dan pintu-pintu neraka akan ditutup dengan serapat mungkin. Dengan begitu, hal ini akan membuat setan-setan terkurung di dalam api neraka tersebut. 3. Mendapatkan surga Ar-Rayyan. Pintu surga Ar-Rayyan itu sendiri dikhususkan untuk orang-orang yang menjalankan puasa dengan syariat Islam yang benar. Namun, pintu surga ini tidak bisa dilalui oleh sembarang orang, hanya orang-orang yang menjalankan puasa dengan cara yang tepat saja yang bisa masuk surga melalui pintu ini. Apabila pintu surga ini sudah ditutup, maka tidak akan ada orang lain lagi yang bisa melaluinya. 4. Penghapus dosa. Puasa di bulan Ramadan juga dapat membuat dosa yang ada dalam diri masing-masing umat muslim semakin berkurang. Sebab, salah satu keutamaan dari berpuasa di bulan Ramadan adalah sebagai penghapus dosa yang paling mujarab. Selama berpuasa, umat muslim dapat memperbanyak melakukan hal-hal yang penuh kebaikan, agar pahala dalam dirinya bisa semakin bertambah.